Halo guys, kita bertemu lagi di Lorinda Channel. Terima kasih sebab kamu sudah klik video ini. Kali ini saya akan bawa kita semua ke video tutorial. Tutorial kali ini kita akan melakukan tutorial cara mendownload video dari Facebook secara mudah. Cara mudah untuk download video dari Facebook. Namun sebelum itu, sekiranya kamu baru pertama kali hadir ke channel saya, silakan berkunjung dan jangan lupa butang subscribe-nya guys. Tekan loncengnya biar kamu menjadi orang yang pertama menonton apabila saya upload video. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulakan dengan menggunakan aplikasi terbaik untuk download video dari Facebook, yaitu FastVid. FastVid boleh didapati di Google Play Store. Oke, kita type FastVid. Ini gambar dia. FastVid video downloader for Facebook. Open. Nah, lepas ini kita boleh senang sudah mau download video-video dari Facebook. Untuk mendownload video dari Facebook ada dua metode, okay? Pertama, kita boleh login kita punya Facebook melalui aplikasi ini dan kita boleh terus download video yang kita nampak di Facebook atau di timeline atau feed kita. Kedua, cara dia ialah kita boleh terus paste link dari Facebook yang kita mau. Okay. Kita cek dulu. Saya sudah ada satu link yang saya copy dan saya paste. Sekarang jom kita tengok. Saya tengok dulu untuk memastikan ini video yang betul atau tidak. Dan ya, memang ini video yang saya mau. Dan kita boleh tekan download. Download to SD. Sekarang dia tulis added to download queue kan. Nah, jadi dia di sini. Dia sedang mendownload. Jadi kita akan tunggu sampai dia jadi 100. Dan bila dia 100, dia akan muncul macam yang video ini, nah 2 nih. Oke. Selesai download, jadi kita punya video sedia untuk dibuka dan juga kita boleh share juga video. Nah, kita boleh letak di TikTok, boleh letak di WhatsApp, Instagram, boleh letak di YouTube. Alert ya, memang akan ada iklan pop-up ads yang muncul dalam aplikasi FastVid ini. Maklumlah aplikasi pun percuma, jadi apalah salahnya kita tengok iklan sekejap. Lagipun ada juga butang X dia, kalau kita tidak mau tengok lanjut tekan X. Dan ya, so itu saja tutorial kita untuk cara mudah mendownload video dari Facebook. Semua kelajuan tergantung kepada kelajuan data atau kuota internet kita masing-masing dan juga tergantung kepada memori atau ruang kosong yang ada di telepon. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video seterusnya.